Oh shit, here we go again. Untuk membuat mainan harta karun, kita harus bertanya kepada seseorang yang sering menjual dan membeli macam barang, dan orang tersebut adalah Pak Tatang. Kata Pak Tatang, "Oh, iya, saya kayaknya bisa bantu merancang mainan harta karun gitu, tapi saya harus nyari barang buat klien saya dulu nih, kamu bisa bantu saya ga?" Jadi di sini kamu harus ngasih Pak Tatang 2 kipas, 2 sapu, 2 garpu, 2 kacamata, dan 2 topi, semua barang ini bisa kamu temukan dengan memulung di tempat sampah. Jika sudah, kamu akan mendapatkan rancangan mainan harta karun dari Pak Tatang. Rancangan ini berfungsi untuk membuat mainan harta karun anak. Bahan yang diperlukan untuk membuat mainan harta karun adalah 5 surprise egg, 10 serpihan serat, 3 plat baja, dan 3 triplek. Untuk mendapatkan surprise egg, kamu bisa membelinya di Indomaret atau Omegamart. Tapi satu hari cuma ada satu surprise egg. Selanjutnya kita akan membuat serpihan serat. Di sini saya menggunakan benih random untuk membuat serpihan serat. Berikutnya adalah plat baja. Untuk membuat plat baja, bahan yang diperlukan adalah batangan logam dan briket arang. Briket arang bisa kamu buat dengan kayu gelondong yang bisa kamu beli di genderuwo area 6 pada malam hari, atau bisa juga didapat dengan memancing harta karun di sungai. Sedangkan batangan logam bisa kamu buat dengan satu besi tua dan 2 briket arang.
Selanjutnya bahan terakhir yaitu triplek. Untuk membuat triplek bahan yang diperlukan adalah 2 serpihan serat dan 1 tup lem. Untuk membuat tup lem, yang kamu perlukan adalah 2 getah pohon dan 1 thinner. Di sini saya membuat getah pohon dengan 2 ranting daun, sedangkan thinner bisa dibeli di toko bangunan. Jika sudah ada thinner dan getah pohon, kamu bisa langsung membuat tup lemnya. Jika tup lem dan serpihan serat sudah jadi, kamu bisa langsung buat tripleknya. Semua bahan untuk membuat mainan harta karun sudah ada, langsung saja kita buat mainannya. Jadi fungsi mainan harta karun ini untuk agar anak bisa mencari barang dan mendapatkan barang apapun. Terima kasih, semoga bermanfaat buat para Citampers.